Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan bahwa Muhammad Qasim bin Abdul Karim telah mengalami mimpi yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mempercayai dan meyakini bahwa mimpi Muhammad Qasim adalah benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya percaya bahwa pemimpin umat Islam nanti adalah Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Dan saya percaya kebangkitan umat Islam di akhir zaman dari negara Pakistan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.